Selamat malam Sobat Akop 6, malam ini saya akan membahas sedikit tentang keindahan api unggun di malam hari. Api unggun adalah api di luar ruang yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu, atau kumpulan dahan, ranting, jerami, atau daun-daun kering. Malam ini Akop 6 api unggun yang buat yaitu dengan menggunakan potongan kayu yang sangat kering. Kami memilih kayu kering supaya apinya dengan begitu cepat menyala tidak seperti kayu-kayu agak sedikit basah. Lokasi yang Akop 6 pilih untuk menyalakan api unggun yaitu pinggiran hutan dengan suara laron dan jangkrik yang begitu merdu menemani malam Akop 6 yang kelam ini. Akop 6 beserta kehidupan malam yaitu membuat api unggun untuk menikmati sepi seraya menyuruput segelas kopi dengan hidangan sedikit Indomie membuat malam ini semakin terasa bahagia walaupun agak sedikit kelabu. Akop 6. Api unggun adalah api di luar ruang yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu, atau kumpulan dahan, ranting, jerami, atau daun-daun kering. Malam ini Akop 6 api unggun yang buat yaitu dengan menggunakan potongan kayu yang sangat kering. Kami memilih kayu kering supaya apinya dengan begitu cepat menyala tidak seperti kayu-kayu agak sedikit basah. Lokasi yang Akop 6 pilih untuk menyalakan api unggun yaitu pinggiran hutan dengan suara laron dan jangkrik yang begitu merdu menemani malam Akop 6 yang kelam ini. Akop 6 beserta kehidupan malam yaitu membuat api unggun untuk menikmati sepi seraya menyuruput segelas kopi dengan hidangan sedikit Indomie membuat malam ini semakin terasa bahagia walaupun agak sedikit kelabu. Akop 6.